pusingan ketiga. Bukti-bukti menunjukkan penyanyi misteri adalah penyanyi sebenar. Tiga ahli panel penyiasat suara sumbang dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan seorang penyanyi misteri. Mereka diberi peluang untuk mendengar secara individu rakaman suara sebenar penyanyi misteri mereka. Artis jemputan perlu membezakan yang benar atau bohong berdasarkan penerangan ahli panel. Artis jemputan diberi 100 saat untuk berbincang dengan ahli panel sebelum dia membuat keputusan. Seorang penyama akan disingkirkan dalam pusingan ini. Jadi itu dia peraturannya pusingan ketiga. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan kepada penonton di rumah semua. Sila lihat skrin di bawah ini. Anda boleh imbas QR Code untuk dapatkan Kino Himitsu Snow Active Series atau Bird's Nest dengan Kak Cik Fatimah sekarang dengan harga promosi yang berbaloi. Tempoh terhad sehingga 10.30 malam ini. Jadi tunggu apa lagi? Cepat-cepat imbas QR Code sekarang kerana ini promosi istimewa untuk penonton I Can See Your Voice sahaja. Siapa tak tonton, rugilah dia. Dapat ni promosi tau, cantik. Baik, untuk pusingan ketiga ini tinggal 3 orang lagi penyanyi misteri untuk ditentukan sama ada mereka adalah penyanyi sebenar ataupun penyanyi atau penyama. Jadi guys, kalau semua dah clear, jom kita jemput 3 orang. Kita nak Yoni Boy, silakan. Yoni Boy. Yoni Boy. Kak Ira Shazira. Kak Ira Shazira. Dan Amir Masdi. Jom, saya nak tanya Bella, kenapa tak puas hati kita panggil Yoni? Tak meyakinkan. Kenapa? Apa masalah Yoni? Jadi anda diberi masa untuk mendengar sekarang. Silakan. Silakan. Pakai. Okey, Yoni. Yoni. Saya nak jujur. Suara dia betul-betul macam Enmesh. Kau kenal aku tak tipu pasal muzik. Dia seorang yang jujur. Okey. Cukup meyakinkan? Mula-mula saya cakap nombor 5 ni bukan penyanyi. Tapi lepas saya dengar ni, saya terus buat fikiran dan saya rasa happy untuk dia. Oh, tak meyakinkan. Wow. Tapi tadi dia yang suruh ambil 4 tu tau. Tadi dia buat mistake. Yang kali tadi dia buat mistake. Tak apa. Kali ni bila dia dengar sendiri, dia dah tahu dah. Tak apa, kita dengar pula Kak Ira Shazira. Macam mana Kak Ira? Saya 200% penyanyi sebenar. 200%? Betul, dek. Dek, kalau adik tak percaya, apa kita punya deal? Ini penyanyi. Ini dua orang. Dia lebih tak sepijik lah kalau macam tu. Kak Ira, dia tukar betul kat sini, Kak Ira. Salah orang. Dia tak kena mana. Dia sini. Kak Bila. Aduh, salah tu. Datuk Rosham. Muka kau memang betul. Yoni Bon. Aku yakin dengan Amir. Kalau budak perempuan ni ada suami yang cerung merah, tapi itu siapa punya? Siapa yang kau nak pilih? Siapa yang kau nak singkirkan? Kita nak bagi Bella 100 saat untuk dia tanyakan kepada siapa-siapa saja yang ada kat sini untuk membantu dia. Nabila Razali, are you ready? 100 saat bermula sekarang. Suara abang nombor 3 ni macam mana tadi? Macam Enmesh. Kau dengar dekat masa dia preview ni. Tadi sama, betul. Okey. Nombor 3. Okey, yang nombor ni yang Amir cakap nombor 5? Nombor 5. Nombor 5, dia seorang penyanyi. Dia seorang penyanyi. Yes, seorang penyanyi yang legit, yang benar. Aku rasa nombor 6 yang tak meyakinkan. Penyanyi, dek. Kalau adik tak pilih dia, dek, adik lemah. Dia, adik tu tak macam otai yang aura dia. Ramli Sarip? Kalau otai, Ramli Sarip? Serak, Bella. Suara dia serak. Suara dia macam, siapa ni? Syam Visa. Okay. Something like that lah. Bella punya ni sebenar adalah nombor 3. Ya, nombor 3 betul dan nombor 6, dek. Bella, nombor 6 tu, tadi ingat tak? Masa Kak Ira kat sini, dia cari kalau dia betul-betul convince. Kalau dia betul-betul convince, dia akan macam, adik. Ada 15 second lagi, Bella. Cepat Bella, buat keputusan. Ketiga-tiga ni penyanyi. Kau kena yakin pada itu punya penyanyi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pilihan anda? Pertahankan pilihan awak tu. Buat penyikiran sekarang. 25 kau jangan pulang. Jangan takut. Nombor 3? Nombor 3 tu penyanyi, okey. Dengar tak, Kak?
Akak tak nak netizen kecam adik. Aduh. Okay. Dah Bella. Kali ni betul-betul last. Kali ni betul-betul last. Siapa okay, Bella? Betul-betul last. Sekali nampak. Semua diam. Okey. Berat hati untuk Bella buat keputusan ni. Tapi Bella putuskan untuk sikirkan nombor 6. Nombor 6. Penyanyi misteri nombor 6. Penyanyi misteri nombor 6, sila ke pentas penentuan. Kalau kita cakap di pijama, maknanya Kak Ira gagal meyakinkan kita. Betul? Bukan salah kita, bukan salah kita. Kak Ira, salah Kak Ira. Salah Kak Ira. Pentas penentuan, showtime. Bukan rezeki saya. Oh. Misteri nombor 2. Sila perdengarkan suara sebenar anda. Abang ni pernah viral. Tebang roti canai. Tadi dia nyanyi Kamila. Mana dia penyanyi? Tangan kiri dia di macam bila dah nyanyi tak logik suara dia boleh nyaring. Nyaring senyaring-nyaring itu. Kau halau aku jauh-jauh. Kau tengok lirik tu. Kau. Adik. Adik. Jangan bagi dia pressure. Dia dah tertekan dah sekarang ni. Okey, sabar. Okay, apa pun, ini adalah penyanyi sebenarnya. Abang Indo. Okey, mungkin dekat rumah tadi yang macam confused juga. Tapi tak apa, kita faham. Bila Abang Indo tadi menyamar macam tu, kita tak kenal bang. Diorang pandai production. Mungkin kita nak dengar Bella nak cakap apa-apa tak Bella? Sekarang waktunya. Saya minta maaf lah bagi pihak diorang yang meyakinkan saya untuk sikit ke Abang. Sus! Jangan heret kami ya. Bang, tak apa. Bagi dia Bella cakap. Saya betul-betul minta maaf. Saya rasa itu kira kekilafan saya sendirilah. Sebab Abang... Kena show sama-sama tapi tak cam tengok. Dia tak cap, Abang dah pakai topi, pakai spek. Tunduk pula tu kan Bila? Dengar ni perceraian aku pula. Abang, saya pilih Abang terkeluar sebab tadi dia berawal lagi saya dah cakap Abang macam jodoh dengan saya kan? Jadi saya tak nak Abang duet dengan dia. Saya nak Abang duet dengan saya. Kamu, jangan gatal-gatal kamu. Bila?
Bella nak minta maaf banyak. Tapi Bella memang membesar dengan lagu abang, especially lagu tadi. Mungkin sebab topik cowboy itu bawa sangat. Lepas tu spek saya pun tak perasan. Tapi terima kasih kerana apa menjadi apa lagu abang menjadi siulan saya lah daripada kecil sampai lah besar. Yeah. So terima kasih banyak dan insya-Allah nanti saya datang kedai roti canai abang. Saya nak belajar tebar roti canai. Okey, sekali lagi terima kasih abang kerana pilih istimewa atas your boys hari ni. Ya, yeah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mom. Baik. Kau macam menghina. Kau menghina orang putih.